Masih sebagai saksi. Ya. Oke, yang kedua menyangkut update penyerangan yang dilakukan oleh simpatisan MRH yang terjadi di Cikampek kilometer 50. Ya. Tadi saya jawabi ada beberapa alat-alat bukti yang sudah dilakukan pendalaman oleh penyidik. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Dir Primo apakah saja termasuk peran dan siapa-siapa nanti pelaku. Termasuk 4 orang yang sekarang masih dilakukan pengejaran. Jadi ada 10, 6 yang dengan tindakan tegas dan terukur kita lakukan mengutukan yang bersangkutan. Kemudian ada 4 yang melarikan diri. Ini masih kita profiling, kita akan kejar. Sampai ke nanti kita akan kejar 4 orang tersebut. Oke, silakan. Ada yang silakan. Ini kita jadwalkan 15 orang yang kita dapat pemeriksaan. Sampai dengan sore ini 6 yang sudah hadir, ya, masih ada sekitar 9 yang masih kita tunggu, termasuk saudara MLS dan juga menantunya yang belum hadir, dan ada beberapa yang lain. Rencananya tadi kalau tidak salah sudah datang dari pengacaranya menyampaikan alasan ketidakhadirannya, termasuk saudara MLS. Dan disampaikan bahwa yang bersangkutan ada bahwa dan juga menantunya sedang ada kegiatan yang lebih penting menurut pengacaranya daripada kegiatan ini. Dari kepolisian sendiri kita akan rencanakan nanti gelar perkara, ya. Kita akan gelar perkara berapa besok akan kita laksanakan untuk mengenai tindak lanjut setelahnya. Jadi kita tunggu saja nanti hasil dari kegiatan gelar perkara dari penyidik besok. Oke, silakan yang lain. Sekarang statusnya apa? Sampai saat ini dulu. Cuma menyampaikan saja ada kegiatan. Kegiatan. Jadi dari semuanya termasuk pagi tadi ada wali kota yang kita lakukan pemeriksaan. Ya. Kemudian juga ada pengantin, kita rencanakan pengantin laki-laki atau wanita, tapi tidak bisa hadir karena dengan hari ini. Dan ada beberapa panitia-panitia lain, ya, yang kita jadwalkan. Jadi ada 9 yang tidak hadir, baru 6 yang memenuhi panggilan itu. Jangan lupa subscribe, ya.